Tumben nelfon. Halo Tul. Halo Don, tumben nelfon. Kenapa emang? Ayo kita belajar bareng. Oh, ya ya, tumben sih. Iya nih, masih banyak tugas. Iya ya, nanti tak ajak si Ian sekalian ya. Oke, tak tunggu. Tunggu dulu. Emang tempatnya nanti di mana? Alah, tempat yang biasanya aja tuh. Oke. Oke, tak tunggu. Mau ikut gak Ian? Kemana Dun? Mau ngerjain tugas sama si Doni. Oke lah, aku ikut. Oke, tak tunggu, tak lanjutan ya. Hei Wean, ayo sini. Gimana Yan tugasmu? Banyak banget ya. Tapi ya bagaimana, kan udah tanggung jawab kita. Iya sih. Tapi kalau tadi kamu yang ngajak kesini, sekarang malah main HP. Gimana sih? Katanya kamu mau membuat konten yang melibatkan aku sama Ian. Iya sih. Kalian aja kalian di sini. Cuman kalian nggak apa-apa kalau kita nggak bahas tugas. Udah nggak apa-apa. Ya udahlah Jul, nggak apa-apa. Ya udahlah kalau kayak gitu, kita masuk pembahasan. Susi aku, soalnya itu kan juga kreatif. Mainan HP aja dari tadi, bantuin apa? Sabar ngapa, ini baru lihat IG. Ini penting. Helah. Gitu. Yan. Katanya tuh bakal, Merapi bakal meletus ya? Ya Jul, tapi kan itu berita lama. Ah yang benar, Merapi gak jadi meletus kok. Ah yang benar, kamu tau dari mana? Postingnya di IG. Iya, Pak. Ini loh kalau nggak percaya. Iya juga sih. Tapi kalau ada berita kayak gini, itu baiknya kita mencari dari segala sumber. Coba kita cek di Google. Tuh, di Google aja bilangnya kalau Gunung Merapi itu masih 50-50. Kejelasannya masih bisa dipertanyakan gitu loh. Ya, jadi pada intinya, kalau ada berita yang kontroversial, yang sering mengundang suara publik, itu jangan langsung dipercaya. Kita harus mencari dari sumber lain. Kebanyakan di zaman sekarang, ketika ada berita yang sangat kontroversial, yang sangat mengundang opini seseorang, itu orang langsung percaya, terus di-share ke grup-grup. Nah, ini menjadi ladang pelajaran buat kita semua, bahwasanya jangan langsung dipercaya, kita cari di sumber yang lain. Ya, besok kita jadikan bahan evaluasi, supaya aku lebih baik lagi. Betul, aku minta dipotoin buat posting ke IG. Oke lah, 3, 2, 1. Makasih ya Jol, udah bantu aku. Iya, santai aja kan kita friend. BTW, yuk kita pulang, udah agak sore nih. Tumben nih, nonton lagi. Halo, Don. Gimana? Halo, Jul. Ayo aku berkumpul. Oh, iya. Tapi tempatnya di mana? Di tempat biasa kan, lo? Oh, oke. Tak OTW. Gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah, aku sehat. Baik juga. Ian, kamu udah tahu belum tuh? Kalau sekarang tuh gitu aku nggak
kurang serak aja gitu loh melihat komen-komennya. Banyak banget kata-kata kotor gitu. Agak mengganggu pikiran juga, pikiranku juga maksudnya. Ya gitu sih. Ya dulu aku juga tahu itu. Main HP aja dari tadi ngobrol gitu loh. Apa sih? Gangguin aja. Santai ngapa sih? Gas. Banyak ngomong kamu. Ini dia salah satu hal buruk dari teknologi zaman saat ini. Dengan adanya medsos, bukannya kita menambah pengetahuan, malah menambah hal buruk di pikiran kita. Jadi ini bisa jadi pelajaran. Kamu gak usah hatiin. Udah sasok suci. Iya, didengerin dulu dong maksudnya kayak gimana. Maksudnya apa? Hah? Cak berantem? Ya santai dong. Kita kan di sini ngomongnya juga pelan gitu loh. Aku gak akan berteman sama kalian lagi. Gitu. Hati-hati ya Dul, jaga kesehatan. Semoga selamat sampai Bandung. Iya Yan. Makasih ya, udah doain. Pergi dulu ya. Makasih. Yan. Kenapa, Don? Aku dibully ya sama netizen gara-gara posting aku di IG. Sorry ya, aku nggak bisa menyelesaikan masalahmu. Biasanya Abdul yang bisa. Aduh, gimana ya? Apa ya? Hah? Abdul? Sini tak bantuin cara menyelesaikannya. Makasih ya, Dun. Yan, ayo temenin yuk. Ya wis, tak temenin. Jadi gini, masalahmu itu sebenarnya salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan cara klarifikasi. Ya, jadi gini, mengenai teks klarifikasi, aku tuh udah nyiapin. Nih, sebentar ya. Sebenarnya simpel teksnya, nggak susah. Tinggal kamu pelajari. Nih teksnya. Makasih ya udah buatin teks. Boleh nggak sekalian rekamin? Ya sama-sama. Nanti aja kan kita friend. Kamu geser dikit, kiri dikit. Nah, bagus. Oke. Makasih ya. Maaf aku udah ngerepotin.
Nah, udah kelar kan? Ini Mas, yuk sekarang kita cari makan. Aku yakin mesti kalian kan lapar, apalagi ini udah sore banget kan. Kalian pasti kan juga belum makan siang toh. Yuk, tak bayarin deh, nanti aja. Yuk, ayolah yuk. Ya, Jun, ayolah.